Sampai detik ini, saya tetap menghormati Pak Jokowi, saya menghormati Mas Gibran sebagai sebuah pilihan-pilihan politik. Banyak harus kerja. Bapak tahu nggak, Pak? Katanya PDIP lagi sedih nih, Pak, karena memberikan privilege kepada Jokowi namun ditinggalkan. Nah, Bapak sendiri merasa hal yang sama nggak, Pak? Apa itu? Soal Hasto bilang PDIP itu sedih karena sudah memberikan privilege ke Jokowi dan akhirnya ditinggalkan gitu. Apakah Bapak merasakan hal yang sama? Kesedihan itu pasti ada, tapi kita nggak akan cengeng. Banteng nggak cengeng. Banteng ketaton itu langsung bergerak. Itu. Jadi, kita tidak dalam romantisme kesedihan, tapi kita harus berjuang. PDI Perjuangan itu waktu PDI juga dihajar habis-habisan, dibakar itu. Bahkan ada yang mati kok. Jangan lupa dengan kuda tuli loh ya. Dan kita coba fight terus. Kita nggak cengeng dengan segala apa namanya yang terjadi. Dan sampai detik ini, saya tetap menghormati Pak Jokowi, saya menghormati Mas Gibran sebagai sebuah pilihan-pilihan politik. Mas, emang benar Saya Nitya Anissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.